Hai kawan-kawan. Today is a special day. Kenapa? Karena hari ini istri aku mau ke rumah sakit. Kita masuk rumah sakit. Masuk rumah sakit hari karena ini sudah dekat sekali sama hari due date. due date. Ya, hari perkiraan lahir. Hari perkiraan lahir dari si baby cantik ini. Ya kan? Ikutin perjalanan kita ya. Oke, kawan. Deg-degan, excited, tapi banyak lupanya lo tadi. Apa ketinggalan? Ternyata pas dicek gak ketinggalan identitas, apa handphone. Pokoknya banyak deh. Ini menunggu ini nih, papanya baby X nih. Menunggu papanya yang paling lama dandannya. Mama udah siap dari jam 7 pagi coba. Nanti kita berangkatnya jam 11. Ya pak, kita bawa gembolan loh ini. Kita bawa gembolan nih, anak-anak yang udah gede tuh. Gitu kawan-kawan. Mau lihat videonya, video lengkapnya jangan lupa like, comment, subscribe dan share ke kawan-kawan kalian dulu. Ya, kita sampai kawan-kawan. Oke, kawan, kita sudah sampai di Morula bersama mau dengan Mbak. Dengan Mbak Anggun sekali deh. Kita mau ke dokter anestesi. Yes. Kenapa dokter anestesi? Ntar kita jelasin ya. Nggak boleh. 83,2. Mbak Nindut berat sekali ya. Aku gandis banget. Sekarang boleh ditensi dulu ya. Nindut tensi dulu. Nindut tensi dulu. Bukan surat, bukan sih ya. Ntar lihat tangan bisa jadi merah loh tanganku. Jadi pemandet ini kulitnya sensitif banget, jadi kalau dipegang dikit aja, agak dicengkeram dikit aja, langsung merah dia. 1, 3, oke, inilah kulitnya, langsung baret-baret merah. Halo. Sudah. Oke. Mau kapan operasinya? Besok ya. Besok. Jam 7 katanya. Duduknya ya enak lah. Jangan ditegangin, duduknya lemas. Biar tubuhnya enggak sakit. Ya, jadi ininya enak. Oke. Bagus kok pemeriksaan fisiknya. Ini untuk persiapannya. Besok jam 7 ya sayang ya? Iya. Oke. Puasa 6 jam sebelum operasi. Berarti terakhir makan di jam 1. Jam 1 pagi ya? Iya. Kemudian nanti masuk ke ruang obat, dipasang jalur infus. Dan nanti ibu akan dibius setengah badan.
namanya spinal. Jadi caranya spinal nanti, tuh di belakang spinal. Oh, disuntik punggungnya. Makanya tadi saya ajarin supaya kita bisa bekerja sama. Jadi kenapa kita harus bekerja sama? Karena kalau ibu tegang kayak tadi begini, ototnya jadi kencang. Kontraksinya. Kalau ibu lemas duduknya begini, sebenarnya otot-otot belakang di sini juga ikut relax. Ya. Oke. Ya. Jelas ya? Oke, kurang lebih seperti itu untuk tadi pembahasan. Ada yang mau ditanya enggak? Enggak. Panjang. Ada tanya ya? Sudah jelas. Mantap, dokter ngejelasinnya. Semangat. Oke. Semangat dulu. Semangat. Tanggalnya bagus ya. Oke. Baik, nanti bukunya di bawah. Iya, siap. Makasih banyak ya. Oke, terima kasih banyak dokter. Terima kasih. Iya, makasih. Makasih, Mas. Udah kelar. Beres, penjelasannya mantap. Penjelasannya bagus banget. Dan ternyata nggak seperti yang dibayangin ya. Kayaknya kan kalau dibayangin kalau mau operasi itu kayak ya udah gampang-gampang aja. Oh, yeah. Ternyata tidak, kawan-kawan. Selama ini kan cuma dengar-dengar kata orang, kata orang, kata orang. Nah, ini penjelasan langsung dari lebih, dokter. Lebih sakitan yang normal atau apa, nggak ada bedanya. Sama-sama seorang ibu, sama-sama ngasih anaknya nanti. Mantap. Oke kawan, akhirnya kita sudah sampai. Kita sudah sampai di kamar di RSI Abunda. Iya, RSI Abunda. Aku udah ganti baju nih. Yes, bentar lagi kamu ngapain sayang? Mau? Bentar lagi aku mau CTG. CTG. Rekam jantung. Rentangnya. Tapi sebelumnya harus makan dulu. Yes, makanya kita makan-makan dulu kawan-kawan. Mama. Mama endut. Oh, ini ada ruangannya. Ruangannya oke juga. Itu apa? Lemari. Lemari di sini ada tempat tidur juga. Buat yang jagain, buat aku nungguin. Tidur di sini apa di situ ya? Kita lihat. Sambil nonton juga. Mantap. Mama endut, mamam dulu. Sini mamam. Mamam di sini aja. Iya. The little Lord Jesus laid down his sweet head. Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas. Sekarang udah mau masuk ke ruang operasi. Semoga semuanya berjalan lancar. Pasti. Pasti semuanya berjalan lancar. Dan selalu ditemani sama. Hey. Kita mau launching. Kita mau launching. Lancar-lancar semuanya ya. Terima kasih buat kawan-kawan buat doanya selama ini. Yeah. Dah, oma-oma, opa-opa. Oke. Okay. Nah. Selamat pagi Mbak. Pagi. Lancar ya. Amin, semuanya. Amin. Huhu. Papanya nggak ikut? Oke. Dah mama. Jadi sekarang kawan kita lagi ada di ruangan transit, mau persiapan sebelum masuk ke ruangan operasi. Oke. Lancar. Amin. Oke. Indra sudah siap. Sudah siap. Aku juga sudah siap. Jangan lupa like, comment, subscribe ya di Jalan Jejen. Sana kita mau launching. Kita mau launching member baru. Mau launching member baru. Tanggal 25 ini. Nah, ibu mau pasang yang kecil. Apa sih? Bayangin kita.
mana sih? Dia udah gak sabar nih kawan-kawan. Yang gak sabar dia. Yang gak sabar baby X nya yang gak sabar. Bayi juga gak sabar kok. Suamiku tercinta, dia mau nemenin aku. Yoi. Terima kasih sayang aku. Selamat Natal. Selamat Natal. Natalnya di sini ya. Bagus ya, 153. Bagus ya Mbak. Bagus. Mantap. Mantap. Yes, ini S95 juga harus dipakai. Jadi nanti aku ganti yang ini. Pakai yang ini. Ya, 1, 2, 3, 4. Kita berdoa ya. Mari. Amin. Good luck. Nanti kita panggil dokter anestesinya dulu ya. Iya. Enak ya, kalau dokter doainnya gitu. Jadi tenang banget. Yoi dong. Semangat, kita launching. Kita berdua harus kerja sama hari ini, Papa. Oke. Papa gak boleh tidur. Oke. Papa gak boleh pingsan. Oke. Ajak Mama ngobrol. Oke. Sampai launching bibinya. Oke. Papa di sini dulu, nanti kalau sudah siap kita dipanggil ya. Oke, dadah, Andut. Oke kawan, jadi Anda udah masuk duluan. Nanti kalau sudah ready, saya dipanggil. Gitu. Nggak deg-degan sih, cuma agak bingung. Main ya. Kita nunggu aja deh. Mari kita berdoa. Iya sayang. Bentar ya sayang ya. Tunggu ya. See you soon. Indep dikit di sana. Itu baby Chloe. Kita periksa bareng-bareng ya Pak. Iya. Nyusu, tapi kayaknya dia penjago nyusu, dan dokter juga bilang karena dia nyari-nyari, cuma kan karena bapaknya nggak ada susunya, dia nyari-nyari mamanya, mungkin dalam hati dia, apa ini kok aku dibohongin bukan mama, gitu, itu om-omanya lagi nungguin di luar deh, bener nggak? Iya. Bener tidak? Yes. Nungguin omanya tuh, mau lihat dedek tuh. Iya. Ini dia.
mamanya juga siap-siap. Yeay, mamanya habis keluar, gimana? Mama? Excited. Mama, tadi yang nangis duluan siapa mama? Mama. Mama apa? Papa duluan yang nangis. Papanya nangis duluan akhirnya. Bisa ngeliat papa nangis. Iya. Papanya tenang, dia nangis. Hai kawan-kawan. Ini mama. Mama cantik luar biasa. Akhirnya adik udah lahir. Perutnya udah kempes. Yes, namanya siapa sayang? Chloe Emanuele Panwatimena. Panwatimena. Namanya cantik. Mamanya cantik, anaknya cantik. Wah, luar biasa. Nama yang udah kita siapin. Yes. Berarti totalnya udah 3 tahun setengah. Yes. Disiapin. Makasih ya mama saya. Makasih ya papa. Udah siaga buat mama dan juga Chloe. Makasih kawan-kawan. Udah didoain, banyak doa dari kalian semua. Yes. Makasih. Akhirnya it's official. Jajan Panda nambah 1 member. Yeay. Chloe. Yes. Thank you kawan-kawan. Hai kawan-kawan. Akhirnya new member sudah launching, kawan-kawan. Kalian pasti penasaran kan, pengen lihat mukanya kan? Iya kan? Nih. Hi, Mimi Chloe. Mimi Chloe is here. Mama luar biasa. Mama luar biasa. Mama luar biasa. Mimi Chloe, kawan-kawan. New member Jalan-Jalan Panda. Lucu sekali kan? Wah, kenapa lucu sekali sih sayang? Papa love you. Mwah. Mwah. Baby Chloe jadi new member Jalan-Jalan Panda. Ya, jadi nanti kita jalan-jalan udah harus bareng sama Baby Chloe. Udah gak boleh sendiri. Ya mama ya? Berdua, sekarang kita bertiga. Sekali lagi, thank you buat kawan-kawan, buat teman-teman semua, saudara-saudara juga yang udah banyak berdoa buat kita. Terima kasih ya buat Uncle dan Aunty online semuanya. Thank you banget buat kalian. Oke, kalian luar biasa. Oke. Yeah, akhirnya sudah puas kan ngeliatin semuanya prosesnya. Ajak kawan-kawan buat ngeliat prosesnya. Sekali lagi kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa kalian like, kalian komen, kalian subscribe, dan share kawan-kawan kalian. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.